Civitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka untuk mendukung gerakan Bantul Bersama Bersih Sampah 2025. Penandatanganan kesepakatan kerjasama dilakukan Rektor UAD dengan Bupati Bantul yang bertempat di Balai Kelurahan Potoronos, Banguntapan, Yogyakarta. Dalam upaya mewujudkan model pengelolaan sampah berbasis badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL, Kabupaten Bantul menggandeng Universitas Ahmad Dahlan untuk mendukung gerakan Bantul Bersih Sampah tahun 2025. Pengelolaan sampah berbasis BUMKAL ini digalakkan karena di Bantul sendiri sampah masih menjadi permasalahan yang serius, khususnya Kecamatan Piyungan. Banyak sekali tumpukan sampah. Sampah-sampah yang seharusnya dapat didaur ulang dan dijaga nilainya terbengkalai karena kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan sampah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyampaikan, Kelurahan Potorono diunggulkan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung oleh SDM yang memadai, sehingga masyarakat Bantul mulai dapat terbuka terkait sampah yang dapat didaur ulang. Bahwa sampah itu baik yang organik maupun yang non-organik, semuanya itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dijaga nilainya, kemanfaatannya. Kalau yang organik bisa dibuat sebagai kompos, ya kan? Kalau yang non-organik itu bisa macam-macam. Kalau plastik bisa didaur ulang, di-recycling atau bahkan upcycling. Bisa dijadikan sesuatu yang nilainya itu lebih tinggi daripada wujud sebelumnya. Itu namanya upcycling, wujud lain. Nah, Potorono ini kita jagukan lah ya. Kita jagukan memiliki sistem pengolahan sampah yang terpadu begitu, yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, yang kompak. Nah, karenanya tadi seluruh dukuh kita undang ke sini agar di pedukuhan-pedukuhan itu juga terkelola dengan baik. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Mukhlas mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan antara UAD dan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal pengelolaan sampah berbasis BUMKAL khususnya di Kelurahan Potorono. Kerjasama ini merupakan bentuk implementasi dari tugas perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. UAD akan mendukung sistem informasi pengelolaan sampah, pemantauan kualitas udara dan air sungai-sungai di Bantul serta tenaga ahlinya. Selain itu, mahasiswa dan dosen UAD melakukan pendampingan pengelolaan sampah sampai tahun 2025. El Mariana, Asrul Sabtono memberitakan dari Bantul, Yogyakarta.